Oke guys, jadi bahan pertama yang kita butuhkan adalah satu bungkus Milo saset. Ini harganya cuma 2000-an aja. Terus di sini ada susu kental manis. Kalian bisa pakai merek apa saja. Ini harganya juga sama 2000-an aja. Kemudian ada Oreo buat topping sama roti Mary, terserah kalian. Lanjut, siapkan wadah. Lalu masukkan satu bungkus Milo saset ke dalam wadah tersebut. Jangan lupa subscribe, komen kalau kalian ada request video terbaru, okay? Setelah tertuang semua, lalu tambahkan 2 sendok air saja guys, karena ini aku keenceran dan aku lupa kalau ini itu buat es kepal. Kalian cukup pakai 2 sendok aja. Setelah itu tambahin, aduk dulu deng, kita aduk dulu sampai merata. Tapi kalian pakainya 2 sendok air hangat saja ya guys. Lanjut tambahin susu kental manis semuanya. Ini untuk porsi satu orang. Setelah itu aduk-aduk-aduk sampai merata dan gak ada kumpalan sama sekali. Ini aku keenceran guys, semoga kamu gak ya. Dan pokoknya jangan nambahin air banyak-banyak. Kalau misalnya masih encer, kalian bisa tambahin lagi Milonya. Setelah tercampur rata, tambahin lagi kalau misalnya masih menggumpal. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu sangat gratis dan tidak dipungut biaya. Setelah itu, remas-remas topping yang akan kalian berikan. Toppingnya sesuai selera aja, bisa pakai keju, coklat, atau roti kayak gini. Pokoknya sesuai selera. Setelah itu, siapkan es batu yang udah diserut. Serutnya bisa pakai blender juga bisa. Terus dibentuk seperti es kepal pada umumnya. Lalu tuangkan ke es batunya. Ini punya aku langsung mencair loh guys. Tapi rasanya tetap enak kok. Aku udah cobain dan habis dong. Setelah itu tambahin topping yang kalian suka. Jangan lupa subscribe, okay? Karena kalau kalian subscribe itu menambah semangat aku untuk bikin video-video selanjutnya. Subscribe please. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel aku bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat. Tambahin topping sesuai selera. Ini aku pakai roti, terus Oreo, dan juga bubuk Milonya. Ini bubuk Milonya yang plain ya guys, bukan yang 3-in-1. Lanjut, lanjut, lanjut. Okay, that's right. Jadi deh, es kepal Milo ala aku yang keenceran. Tapi rasanya tetap enak. Goodbye. Jangan lupa like, subscribe.